Inilah dia kedai nasi kandar nombor 1 kat Johor Bahru sekarang, iaitu Nasi Kandar Hijrah. Hello, what's up guys? Kali ni kita nak pergi cawangan terbaru Nasi Kandar Hijrah dekat Kota Masai. Kau tengok kat sini ada macam-macam pilihan lauk nasi kandar. Kuah pun memang padu weh. Nasi kandar kan kesedapan dia tetap pada kuah. Tengok ada telur sotong, ada sotong, macam-macam ada lauk pauk kat sini. Ayam bawang favourite aku pun ada tau. Tengok guys, macam-macam ada dekat sini ha. Macam-macam jenis kuah kari ada. Tengok guys, ada udang, ada telur masin, ada bendi, kari kepala ikan pun ada weh. Tengok, lamb shank pun ada. Ini baru special. Ada ayam merah, ayam kari, ayam bawang. Nah, so jom kita apa lagi, kita nak order nasi kandar kat sini dan makan. Ha, tengok guys, saya aku cakap lauk pauk nasi kandar kat sini memang terbaik. Tengok, aku ambil sotong dengan ayam bawang dengan dia punya sotong ring ni memang terbaik teruk. Dia punya kuah dia memang aku cakap memang pekat habis weh. Nasi kandar kalau kuah tak pekat memang potong, tapi kat sini memang padu weh. Kau tengok ah, Lydia makan ni, dia punya udang, ayam, bendi, semua ada. Memang complete set lah aku cakap. So korang kalau ada area JB, datang kat sini, okay? Tengok, kita siap try lagi dia punya rojak mamak dekat sini. Ha, so korang kalau duduk area JB, datang try Nasi Kandar Hijrah, okay? Dia ada dua cawangan. Satu dekat Kota Masai yang baru ni, lagi satu dekat Taman Molek. Dekat ruang atas pula, ada ruang VIP tau. Ada surau, ada private area nak buat event semua tau. Memang nice, okay? Apa-apa pun, jom kita makan.